pada pertandingan Liga 2 sore ini antara PSDS Deli Serdang yang berhadapan dengan Sriwijaya FC Palembang. Sementara ini hingga menit ke-42, keduanya masih bermain imbang 0-0. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, PSDS Deli Serdang akan menempati posisi kedua grup 1 dengan koleksi 4 poin. Begitu juga dengan Sriwijaya FC akan menempati posisi ketiga dengan koleksi sama 4 poin.